Ada mah ini, iya lah, nggak wih lah gitu. Karena karagen, nah aku syukur-syukur jangan karagen teh serius. Wih ku putra abdi kan anu ngomong pisan. Tos 10 tahun sareng aya na pira ku teh hayang bapana sareng geurama sareng geura. Abdi tos rami eta urang kalita. Iya mama atos si sepuh pira ku teh emut. Mama enggal sih. Ada lah mana badang kalau sih. Mudah-mudahan ka Gusti nu masih sih teh nyungkeun dicangkeun sing dengalkeun uih kan teunteun ibu rama. Tong karunya ka emak jeung bapa. Ringgit isu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada video ini saya akan mengikuti kegiatannya Mbah Acil sisi kampung. Katanya tadi dia akan menemui seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Tadi disampaikan menurut informasi katanya sudah 10 tahun tidak bertemu dengan anaknya. Kita akan coba temui, ikuti kegiatan Mbah Acil sisi kampung. Ini sama Mas Nok di depan. Lahirna antika alam dunia jasana majeng bapa nan hanjaka can bisa pulang karima Neng Hera wargi kan ya, kak ibu ya? Wargi? Namanya teh itu kengeng informasi ti emak, emak umu. Kadang metak abdi ngiring ke Mbah Acil ya, sisi kampung. Kalau rasa nuju sarang, iya di channelnya Mas No ngiring wi kadang ke abah gitu. Selamat ibu, bapak di teh, sono ka putra. Putra anu tebih anu peslami tepenak aing nguping malah kan situ 10 tahun ibu laras mana wi ceritana pinten ibu kapungkur di ngawitan putra ibu anu angkat tebih anu peslami tebih teh kumaha pinten mana wi teh sadugi dina ieu video ke simak ku putra ibu putra bapak di ditu Tipayun teh, nanti no, ditanya tina teh terus dipirak begitu nya kalau dicalokin nanti Tipayun aja nanti juga angkat ke Bandung tak di Bandung teh uwi lah tadi atas uwi teh angkat dari ke Bandung hari di Bandung di sana ku carogena kuno aja nanti tak payun teh taros kan meku abik teh di mana ya anya nikah anya nanti kita buangnya nanti kita mulai waras gitu terus nikah apa dengan nabi tengah walian terang gitu terus di sana aku pamit lah pas itu kan di sana kli tidak terkabur pak pamungkat terang abdi begitu pamungkat nu ayun nah terus dipirak nuti payun teh Dupiti nuti payun, gak du putra apa pak? Mau, oh, datang di kantun ke Tia Dua, anu ayun na oh, di Yuswa sabarat tahun di kantun ke Cek abdi gak anu istri di kelas siji SD nya Dugi ka keluar SD, dugi ka rumah tangga, ayun atas ke du putra Numpah meget na nya iya Ayun aku nu Ayun istri nu numpah meget na ayun na Di waktu ayun di kantun ke Tia, tapi kadi sepitan terangin tapi ke kelas genep enak sekolah teh tak terangin anjeun na teh. Anu istri teh terangin anu anjeun ke. Tapi punten Bu, punten di sana teu aya kapungkur putra mata. Kabu SS kabur katanya. Sanes. SS kabur. Aya bae aya pecek-cokan. Dia pecek-cokan teh ya. Ada mah iya lah, ngawi lah gitu.
karena aku syukur-syukur yang cara gente serius. Wih, ku putra adik kan memang pun bisa. Tahu sering aja nanti aku teh yang pernah sering ibu rama sering. Tapi tas rame ya sama orang kali. Iya mama atau si sepuh kira ku teh emut mama enggal ini. Ada lah yang mana badan kamu sih. Mudah-mudahan kamu sih masih sih tenungkan dicangkan sehingga enggalkan ini kan tentang ibu rama. Si emut kan si ujang kasih Teteh Linda, adena murang kali da ama anu bungsu an atas rumah tangi terus gaduh murang kali. Nadina Teteh Ilis. Ilis, mama cina ya yang tepang. Iya, kayu. Isane sih, Isane EM. Mohon, iya Rama yang tepang. Sedang Teteh Tosono, Tosono ayah bade bincang 10 tahun pengennya enak ya. Mudah-mudahan lah saya ngalna Ilis biasa wih lah penten ngerasakan ngana waktos ngalangkan waktos kami lagi sibuk bapak sarang mama ngantosan di lemur gitu.